Kenapa jumlah yang paling banyak? Karena jumlah RT, jumlah warganya cukup banyak. Kemudian ke RW 2, 400 RT cukup banyak. Kemudian ke RW 3, jumlah penduduknya juga memang terlalu banyak kan. Kemudian ke RW 4. Kalau saya melihat dari perbandingan ketika kita ada bansos ya, artinya hampir menyamai dengan data-data seperti ini. Nah, yang paling ditanyakan adalah yang masalah tadi data tidak sudah pasti. Kalau data tidak ada, tapi kalau masuk dua, ada ya, satu kan. Kemudian yang tidak lolos tadi ada langsung saja. Kalau saya memperhatikan tentang data ini, kalau saya perhatikan tentang saya ini, bahwa DTKS ini data basic ya, data basic saja, basic untuk bantuan-bantuan basic ya, dijadikan data basic dasar awal ya. Dan karena ini data basic, menurut saya itu sangat prinsip, sangat penting sekali, itu sangat penting sekali. Ya, tahu-tahu kayak bansos kemarin kan, tahunya namanya belakangnya gak kekanan emak, kita salah DTKS, kalau tidak salah ya. Kalau kita pakai DTKS, kalau kita pakai DTKS, kalau dan ke depan ini, barangkali menurut saya bisa jadi, ya bisa jadi orang-orang yang gaptek ya, gaptek tidak bisa mendaftar melalui online, kan banyak sekali. Kalau RWM enak, enak, ya, orang semua kan, hampir kecuali di RT 3. Jadi kalau RWM lainnya mungkin banyak juga yang gaptek tidak bisa mengisi data di online. Jadi modelnya memang kalau ada sahabat berikutnya. Jadi data yang setelah itu nanti kita bisa terima juga, tahu juga RW, tahu juga RT, data yang sudah masuk di negara sempat. Iya, dengan catatan memang memenuhi syarat. Tapi ada kemungkinan untuk data ulang. Data ulang itu sehingga jangan sampai mereka tidak terdaftar sampai mungkin yang masuk minimal terdaftar. Karena ini saya penting untuk masukkan warga bagi warga yang susah. Saya kira itu saja dan semua bantuan kami mungkin RT barangnya juga belum paham benar ini sampai sini data yang sampaikan karena dia langsung suruh ada langsung suruh ada kan nggak tahu nanti ke depannya ke depannya seperti apa data yang saya kira bisa jawab usulan kalau memang ada tahapan-tahapan. Sebelum dijawab, saya melihat sendiri dari 65 RT, artinya nggak yang kosong. Tapi buat informasi sampai. Nah, kalau kita melihat memang RW yang jumlahnya sedikit, karena memang masyarakatnya tiga tinggi, ya memang beda dengan RT 3. Saya pikir saya apresiasi untuk data-data kali ini. Saya melihat dari RT 1 tidak ada kosong, artinya warganya minimal sudah tahu karena ini juga tahapan pertama pendataan ini ada 2000 sudah ada di verifikasi jumlahnya berapa tadi? Ada 1500. Nah, nanti tahapan berikutnya ada lagi pendataan sendiri ya. Di bulan ini kita buat pendataan lagi biasanya. Jadi itu saya pikir